biar tetap awet muda walaupun rambut saya putih. Sebenarnya nggak pengen awalnya, Pak. Panggilan hidup. Sebetulnya pengen jadi kepala sekolah dulu. Karena terinspirasi oleh kedua orang tua saya. Jadi guru itu adalah suatu panggilan ya. Karena nggak semua orang bisa jadi guru. Karena bapak saya guru. Bapak saya dulu juga kepala sekolah. Karena di dunia ini hanya ada dua pekerjaan penting. Yang pertama adalah guru, yang kedua dan lain-lain. Semacam warisan ya, karena saya terlahir dari keluarga guru. Sebetulnya awalnya bukan cita-cita saya, tapi ternyata ada sesuatu yang memanggil saya untuk ini. Saya dari keluarga guru, Pak Wawan. Jadi seluruh saudara saya semuanya guru. Dari kecil memang profesi yang dikenalkan pada saya guru. Sebagai aktualisasi, karena dasar teologisnya juga enak kan, dari Tuhan sendiri mencoba berbagi gitu ya. Ya kebetulan saya tuh lahir dari keluarga yang senengane cerita gitu ya. Maka nek cerita itu kan identik sama guru, tapi coba menghidupkan ceritanya itu dari suatu hal dari dalam diri saya yang lebih mendalam itu, supaya apa? Berbagi nilai gitu. Karena saya mau ketemu banyak orang. Saya memiliki latar belakang pendidikan yang mungkin jauh lebih lama daripada teman-teman, karena saya dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru di zaman dulu ini. Nah, itu membuat saya mencintai dunia pendidikan. Senang mengajar, senang mendampingi para kaum muda ini, supaya mereka juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Ku milih jadi guru. Saya memilih jadi guru karena memang itu panggilan. Dan saya juga terinspirasi oleh guru-guru saya ketika saya SD, SMP, SMA. Itu banyak guru-guru yang mempengaruhi hidup saya. Karakter saya itu juga ditentukan oleh guru-guru itu. Almarhum bapak itu menghendaki anak-anaknya semua jadi guru sebenarnya, dari itu. Jadi guru ya. Yang pasti kalau dibilang kejebak juga iya. Maksudnya kejebak gimana? Kejebak dengan ya panggilan lah. Saya melihat orang tua saya menjadi seorang guru, makanya saya tertarik untuk menjadi seorang guru. Saya senang melihat anak-anak berkembang dan bertumbuh di kelas. Ingin mencoba mendampingi anak-anak sebaik mungkin lah, Pak. Sebisa saya, sebaik mungkin. Yang penting anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan baik.